Di luar aja stabil kan, nggak ada apa-apain ya. Optical flow adalah garis besarnya. Assalamualaikum guys, hari ini saya akan review drone. Bukan jenisnya, bukan harganya, yang saya akan bicarakan tentang optical flow. Optical flow adalah garis besarnya. Optical flow itu untuk si drone agar terbang stabil. Optical flow itu ada di sini, di bawah ya, dengan kamera. Kita akan lihat drone yang ada optical flow apa yang enggak. Itu dua drone yang ada optical flow-nya dan sensor anti tabrak. Kita akan lihat bagaimana kestabilan terbang si drone ini. Dan ini drone yang tidak ada optical flow-nya. Kita menikah ya, kita akan lihat. Satu lagi, untuk perbandingan sensor anti tabrak, di sini ada 4 ya. Depan, kiri, kanan, dan belakang. Kalau ini ada 3. Depan, kiri, kanan. Jadi kita akan membahas mengenai optical flow, anti tabrak, dan drone yang tidak ada optical flow. Cuma ini modelnya bagus sekali, ini kameranya ada 2, depan dan belakang. Masing-masing harganya di bawah 400 ribu semua. Take off. Di luar aja stabil kan, gak ada apa-apain ya. Nah kalau sekarang turun kan ada angin. Jadi di auto cuaca angin pun aman ini. Gue. Kita maju, coba maju. Nah, saya mau ngetes kamera. Kemarin ada yang nanyain hasil kamera ini seperti apa ya. Kita main di outdoor nih. Oke guys, saya mau ngetes adalah nanti tabraknya sama kamera dari luar ya. Auto take off. Nah, tes nanti tabraknya. Tuh, mundur dia. Mantap ya. Sekarang tes auto flow-nya ya. Lihat, stabil banget ya keadaannya. Oke, terima kasih. Enak guys, enak sekali, banyak beli, bagus stabil. Jadi bapain ya. Drone ini begitu stabil, dia tidak ada sensor anti tabrak dan optical flow. Enak dipakai dan saya sudah mencoba 4 kali membenturkan ke dinding dan hasilnya cukup aman. Dan main stabil, jadi Anda layak beli. Ya, begitu anteng ya. Ini saya. Ya. Jadi, untuk terakhir, kita belajar menerbangkan dan menurunkan landingnya ya. Itu dulu buat pemula, belajar menerbangkan dan menurunkan ke titik arah kemana yang kita inginkan. Kita pasang dulu kaki-kakinya biar aman ya, buat mendarat. Gampang, tinggal tekan ke sini ke lubang. Yuk, kita belajar menerbangkan dan menurunkan itu dulu ya. Take off. Nah, ya. Kalau saya tekan take off otomatis ya. Kita turunkan kembali ke tempat awal. Duduk, pelan-pelan. Buat pemula masih susah, tapi lama-lama bisa. Ini baru kita belajar seperti pengendarian mobil. Jalankan sama pemula. Ya, pelan-pelan. Terberat. Ya, sempurna mendarat. Itulah caranya. Jadi kita belajar penerbangan dan menurunkan dulu. Sekian, terima kasih.